Ayah Ujang. Hei, saha namina Ujang kasep? Adi. Adi itu neng? Mpin. Aduh, ngajurus gitu. Itu jurus naon Ultraman-nya? Hoi, sia, 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 sia. Aduh, neng gelis. Tos sakarola teh can, Jang, kasep? Udah mulai datang warganya nih. Sudah mulai balik-balik dari kampung, dari tempat kerjanya. Kampung terpencil di pelosok Talegong, Garut Selatan. Yang bernama Kampung Pasir Hayam, pemirsa. Dari sini kita bisa lihat perkampungan yang ada di Pasir Hayam. Sudah mulai datang warganya nih. Sudah mulai balik-balik dari kampung, dari tempat kerjanya. Salah satu kampung di pelosok Garut Selatan yang berbatasan dengan Bandung bagian selatan kalau nggak salah. Ngemplong di sini. Tadi bagian atasnya banyak rumah kosong, tapi di sini banyak, sudah mulai banyak para penghuninya yang keluar dari tempat kerjanya. Nah, ini rumahnya kecil banget. Rumah-rumah di pelosok itu enak banget ya. Waduh, wadadidaw, ini jalannya tanah lagi. Di sini ada rumah kecil, mungil, tapi menurut saya sangat enak sekali ya di sini. Jalannya aja yang susah kalau mau sampai ke sini, tapi pemandangannya aroma khas perkebunan. Aduh, jalannya ini jalan tanah merah. Dan di sini ada rumah lagi. Ya Allah, jalannya tanah merah, lihat. Kalau ke sini balik lagi ke atas tadi, dan kita rencana mau ke bawah, pemirsa. Jadi pokoknya ya nikmati aja perjalanan virtual. Ayah Ujang. Hei, saha namina Ujang kasep? Adi. Adi itu neng? Mpin. Aduh, ngajurus gitu. Itu jurus naon Ultraman-nya? Hoi, sia, 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 sia. Aduh, neng gelis. Tos sakarola teh can, Jang, kasep? Acan. Pangudgen, eh? Itu. Tacan. Tacan sakola, n-n. Mama ngiring ameng, Jang. Ayo. Ada jurus Ultraman si dedek barusan.
kita balik lagi ke atas ke warung. Udah lapar nih keroncongan pemirsa. Tetap ikuti perjalanan kita, perjalanan kali ini Pio-Pio di channelnya Pio-Pio maksudnya. Jangan kemana-mana karena perjalanan kita masih jauh untuk menuju sebuah kampung yang bernama Kampung Pamortan tapi via pasir Hayam.